kita kota dan masyarakat Parepare bersyukur dengan apa yang kami peroleh pada malam hari ini di kota Surabaya, yaitu Parepare masih sebagai kota penerima inovasi, masih 99 inovasi ya Pak Sina. Dan dari 99 inovasi itu di dalamnya hanya 16 kota di antara 99 inovasi. Nah, inovasi yang kami terima ini adalah terkait pelayanan publik dan kesehatan. Alhamdulillah, call center 112 sudah dipotret sebagai program inovasi pemerintah Kota Parepare yang tentunya ini menjadi kebanggaan kita semua. Kita memahami, kita menyadari, harus kita semua akui bahwa call center 112 itu adalah kebanggaan bagi masyarakat Parepare. Nah, ke depan, insya Allah, saya mengajak kepada semua para pemimpin negara, semua pangkat daerah yang ada, komando Pasikda, dapat inspektur Pasikda 1 yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin sekali tahun depan kita melahirkan inovasi lagi, inovasi baru di luar daripada yang kita sudah raih call center 112.